Halo, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya dapat paket baru, sebuah benda yang saya kira sangat sulit didapat. Karena ini saya dapatnya juga dari teman Facebook saya, langsung dikirim dari Pulau Sumatera. Ya, langsung aja kita buka paketnya ini. Hanya kardus saja kayak gini ya, nggak ada pengaman lagi. Buang, sudah mulai tampak. Satu-satu kita buka, hanya seperti ini, nggak ada pengaman. Ya memang karena emang nggak dibutuhkan ya pengaman yang terlalu bagus, karena memang ini bahannya merupakan bahan yang kuat, nggak mungkin rusak, susah rusaknya, bukan nggak mungkin, sorry. Ya, sudah kelihatan. Paket pertama sudah mulai terlihat. Sekarang paket kedua kita buka. Saya buka maksudnya. Karena yang di sana cuma nonton. Ya, ini dia paketnya. Seperti ini, sebuah mata kapak dari merek iBrand ya, kalau nggak salah. Kertasnya juga udah mulai rusak karena merupakan barang lawas. Jadi harap dimaklumi, tapi ini benar-benar nos. Ukuran 2,5. Ada cap, kok nggak fokus ya? Kelihatan? Sebuah mata kapak. Ini pesanan orang. Ini sulit sekali nemunya karena harus inden beberapa minggu dulu baru dapat. Itu pun hanya 2 buah. Dan ini hanya pesanan. Dan ini juga pesanan orang. Oh ya, diameternya mana ya? Untuk beratnya sekitar, saya lihat beratnya. Ya, beratnya 1.263 gram, 162 gram. Untuk panjang bilahnya sekitar 18 cm atau 7 inci. Untuk lebar sekitar mata bilahnya aja ya. Untuk mata bilahnya sekitar 11,5 cm. Untuk ketebalan belakangnya ya, kita lihat. Tebalan belakangnya sekitar 2,5 cm dan tinggi dan panjangnya sekitar 7,4 cm. Ya, seperti ini. Ada lambang mata seperti ada sinar matahari dan tertulis sekelip, apa ini? Sekliper ya. Mungkin bisa kelihatan, saya juga bacanya kurang tahu. Germani 2,5 seperti ini, dan bungkusnya juga seperti ini, sudah rusak kayaknya. Kita pasang dulu pelan-pelan agar tidak tambah rusak karena ini merupakan pesanan orang.
Gini ya, nanti aja lah. Saya bungkus lagi nanti. Dan yang satunya juga seperti ini. Belum lepas tulisannya seperti ini. X of first quality. Dibaca sendiri ya, saya juga nggak lancar soalnya bahasa bahasa Inggrisnya. Seperti ini, belakangnya juga seperti ini. Ya, demikian unboxingnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like jika suka. Jika nggak suka, ya nggak apa-apa lah. Oke, kalau ada pertanyaan langsung ditulis di kolom komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam, mata genit.